Hi everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Nah, yang di tangan aku sekarang ini aku udah ada L'Oreal Paris Revitalift Face Mask. Ini tuh fungsinya buat skin plumping dan anti-aging. Terus menariknya dari masker yang aku beli ini, dia tuh look so premium. Ini tuh kayak packagingnya bener-bener kalau dipegang tuh kelihatannya mahal gitu, kelihatannya mahal dan terus agak berat gitu, jadi kayak isinya akan banyak. Terus keterangan di masker ini tuh katanya dia the power of one essence bottle in one mask, katanya satu essence ini ada di satu masker ini gitu. Terus dia itu mengandung Damask Rose gitu, jadi ada kandungan seperti rose flowernya yang bisa ngehydrating kulit kita. Terus juga dia itu ada hyaluronic acidnya biar kulit kita itu lebih plumping, lebih bouncy, lebih elastis gitu. Terus juga dia akan, katanya akan membuat kulit kita itu, si Damask Rose-nya ini bisa bikin kulit kita itu glowing dan a pinkish radiant glow gitu. Katanya pink glowing gitu, katanya lebih ke pink gitu. Katanya juga ini keterangannya, dia itu maskernya itu 0,3 mm gitu. Katanya itu bagus banget buat kulit kita nyerapnya. Dia itu juga di sini ada keterangannya, ada 3 concernnya lagi, kayak brightening, bisa bikin kulit kita jadi jauh lebih terang, terus juga lebih plumping, lebih kenyal gitu, dan lifting, kayak ada efek bikin naiknya gitu. Oke, kita langsung buka aja. Terus juga guys, aku udah pernah bilang belum sih, aku kan dulu waktu SMA itu pakai krim dokter. Aku pakai krim dokter berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun gitu. Terus aku tuh pada saat itu enggak pakai sabun cuci muka, jadi kayak krim doang. Akhirnya kayak kulit di sekitar sini aku tuh tipis banget. Tipis dan lebih sensitif gitu. Parah sih, di bagian sini tuh kacau, tipis banget. Dan kalau misalkan aku pakai pasta gigi yang kayak banyak ininya, terus jadi merah gitu. Terus sekarang jadi kayak bener-bener sensitif lagi, kayak tuh liat. Dari wanginya udah kayak enak banget. Wow, ini isinya banyak banget, parah. Okay. I can say kalau misalkan si masker ini benar-benar apa sih, materialnya ini benar-benar kayak tipis banget, 0,3 mm, dan dia kayak ngepas gitu di muka aku, asik. Dan enak banget, dia nyerupnya bakalan lebih maksimal lagi, terus dia kayak lengket-lengket gitu, which is this is hyaluronic acid dan si ekstrak bunga mawarnya. Enak banget sih, kayak adem pol, adem banget. Kayak kita tunggu sampai 15 menit. Tuh, di sini juga kayak pas banget gitu di hidung. Okay, udah selesai. 15 menit, aku tambahin 5 menit jadi 20 menit biar dia menyerapnya lebih bagus lagi. Dan aku ngerasa ini adalah masker terbaik yang pernah aku pakai seumur hidup aku.
Iya, maksudnya jujur banget aku nggak di endorse by the way untuk ngomongin ini, tapi dia tuh emang bener kayak nggak ada yang terbaik selain ini yang pernah aku coba gitu loh. Dia tuh kayak tipis banget 0,3 mm gitu, jadi tuh kayak bener-bener kamu nggak pakai apa-apa aja. Terus kamu kalau misalkan mau ngapain tuh dia nggak bakal kayak lepas-lepas gitu, nggak mungkin, karena dia langsung ngerekat gitu. Terus dia ukurannya pas banget di bibir aku tuh, bener-bener pas banget, nggak kayak lari sana lari sini. Di jidat aku juga pas yang lebar ini, jadi aku suka banget. Terus juga wanginya enak banget, kayak menenangkan syuting, terus isinya banyak banget. Udah, kita lepas aja yuk. Wow. Tuh, lihat gak sih? Kulit aku jadi instantly glowing, parah, kenyal, pelamping banget, dan ini kayaknya masih banyak banget. Kita giniin esensnya, kita tap-tap aja di kulit biar gak mubazir. Terus di sini, di siku boleh, di tangan kamu karena dia bagus, ada efek melembabkan kulitnya, si hyaluronic acidnya. Terus di dalam sininya juga masih ada lagi esensinya, kayak isinya banyak banget. Kita nggak boleh biarkan dia tuh, isinya banyak banget guys, asli. Aku kalau suruh ditanya mau beli lagi nggak, iya aku mau beli lagi. Kayak aku nggak rugi banget beli satu masker ini karena isinya bener-bener banyak. Dia memang sih klaimnya satu botol essence itu dalam satu max ini. Isinya berat banget guys, jadi worth it banget. Harganya sekitar 30 ribuan ke atas deh. Tapi worth it banget sih menurut aku. Kayak udah kamu mau apa lagi, ini banyak banget isinya gitu. I think itu aja yang bisa aku review. Aku suka banget hasil kulit aku jadi kayak super glowing, super plumping. Nanti aku update lagi kalau misalkan kulit aku tuh yang gimana-gimana efeknya ke kamu. Thank you so much everyone for watching. See you next time. Bye.